Okay, uh, di sini diketahui, ini masih mbak tentang bola bilangan, ya. Banyak lereng pada peta persegi. Nah, di sini ada kelereng yang saya gambar biru pada petak persegi seperti itu ya ditanyakan di sini banyak kelereng pada susunan ketujuh adalah nah kita hitung dulu polanya bagaimana ya susunan kelerengnya itu bagaimana kita hitung dulu di sini yang pertama adalah satu seperti itu susunannya satu butir kelereng yang ketik dua adalah tiga butir kelereng yang ketiga adalah tiga, empat, lima, enam. enam butir kelereng ya yang keempat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 butir kelereng dan sebagainya Nah kita akan mencari dulu ini polanya bagaimana ya Polanya berapa dan polanya bagaimana seperti itu Nah kita bisa lihat di sini uh, 1 ke 3 itu polanya adalah ditambah dengan 2 Seperti itu 2, 3 ke 6 itu ditambah dengan berapa? 3 ya. 6 ke 10 ini ditambah dengan 4. Nah, apakah masih bisa dicari polanya? Iya, ini polanya belum sama. Jadi kita harus mencari pola ini sampai sama seperti itu. Nah, kita akan cari lagi 2 ke 3 itu ditambah 1, 3 ke 4 adalah ditambah 1. Ya. Jadi di sini adalah pola bilangan bertingkat ya ada dua pola di sini ya jadi ada pola kita sebut pola bilangan bertingkat nah ini menemukan rumus pola bilangan bertingkat ini karena pola bilangannya bertingkat kita akan menggunakan rumus un sama dengan a ditambah n min 1 dikali beda ingat perbedaannya ini ditambah n min 1 dikali n min 2 dikali c per 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena tingkat 2 seperti itu, ya. Nah, jadi e, kita menemukan rumusnya ini, ya. UN sama dengan setengah n dikali n ditambah satu. Nah, memakai rumusnya yang ini ini ya ini dijabarkan menjadi un sama dengan setengah n ditambah dengan satu seperti itu nah jadi kita bisa tahu di sini ya untuk u 7 ya u 7 nya adalah setengah dikali 7 dikali 7 ditambah 1 berapa ini hasilnya 7 per 2 dikali 8 bisa kita coret-coret seperti itu di sini satu di sini empat berarti sukunya uh, suku ketujuhnya adalah 28 nah jadi bisa kita tahu uh, kelereng budi di pada susunan ketujuh adalah 28 kelereng